anti murah-murah club. Gue cuma bercanda itu ya, sumpah ini gue udah mau jual ginjal gue untuk pesen kamar hotel ini. Jadi di depan lemari ini ada Oh my god, aku terkejut. Selamat datang di hotel termahal yang pernah gua tidurin selama gua hidup. Welcome to my suite. Ting ting. Pakai untuk masuk. Jadi hari ini gue akan sedikit room tour hotel yang harganya 10 juta untuk 2 malam, which is berarti 1 malam 5 juta. Dan gue nginap sini 2 malam, berarti gue habisin 10 juta di sini. Pokoknya harganya berkisar antara semalam itu 4,5 sampai 5 juta. Tolong iklannya jangan di skip demi kelangsungan hidup gue beberapa bulan ke depan. Thank you. So ya, langsung aja room tour. Tapi sebelum itu kalau kalian suka sama video-video seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe, itu ada logo ya gitu. Tolong subscribe, believers. Kita harus menunjukkan power kita yang begitu strong ya. Kita harus, gue gak tahu ini gue barusan ngapain, tapi kita harus strong ya. Jadi subscribe, be believers, and ya, langsung ke ruangan pertama, which is this one. Ini adalah, bentar, gue lupa, gue cek dulu. Oh iya, benar. Ini adalah toilet. Lampunya belum dihidupin, Pak. Ini adalah toilet. Oh, B aja, B aja ya. Hai. Hai. Ya ini toilet B aja. Toilet tamu. Toilet tamu. Dan kita langsung belok ke seberang toilet. Di sini ada bellboy. Oke, tadi barang kami habis diantar. Soalnya kami habis dari kamar yang biasa. Terus pengen extend di kamar yang biasa, tapi kosong. Dan kami flightnya masih 2 hari ke depan. Jadi daripada pindah hotel, pilihannya cuma pesen suite. Walaupun gue bisa pesen hotel yang lain sebenarnya yang jauh lebih murah. Tapi no. Kita anti murah-murah club. Gue cuma bercanda itu ya. Sumpah ini gue udah mau jual ginjal gue untuk pesen kamar hotel ini. Oke, kembali ke lemari ini yang belum selesai tadi karena di-cut sama bellboy. Oh, nggak digeser ya, kirain digeser. Kita akan buka sekarang. Wow, kosong. Pokoknya ini tempat untuk naro-naro baju dan sepatu. Ya, lemari ya. Waduh, pintar sekali kamu Glenn Juliver. Emang stolol itu ya, believers. Jadi, di depan lemari ini ada Glenn, caranya kenapa gitu? Ini style baru ya, sekarang memang boxer hoodie itu udah mendunia ya. Hashtag boxer hoodie mendunia ya. Apa aku gak tau ini apa? Oh, oke. Okay. Kita coba ya. Mungkin untuk gantung tas. Wow, canggih. Ini untuk apa tapi? Taruh permen gitu. Oke, lanjut. Oke. Sebelum buka lemari ini, pastikanlah sudah like dan subscribe. Kalau belum, gue nggak mau buka. Cepat. Udah, kan nggak ya? Kok gue kayak baci-baci gitu deh, Fat. Oke. Di dalam sini ada hal yang begitu penting. Yang begitu. Kita langsung buka aja sekarang ya. Bukanya belum sampai sini doang. Kita sampai di snack station. Gue suka nyebutnya snack station. Kalau bahasa hotelnya mini bar. Tapi mini bar kali ini beda. Soalnya mini bar tuh biasanya bayar ya. Kalau yang ini semuanya
Gretong. Gretong or free. It's all about the free, man. Gua pesan ini, pesan kamar hotel ini hampir 5 juta ya. Itu semua untuk ini. Untuk gua bisa dapat minuman gratis ini, guys. Bayangin, minuman gini gratis, guys, cuma bayar 5 juta. Gila lu enggak bayar. Kayak lu tau banget kalau lu enggak mau bayar untuk hal gratis gini 5 juta, cuman guys, gratis tapi cuma bayar 5 juta. Kayaknya ini jadi meme deh, Pan. Enggak tahu gua apa yang salah sama otak gua. Oke. Setelah dari mini bar, kita lanjut ke Oke, living room. Jadi di living room ini seperti yang kalian lihat ya, ada ini namanya sofa. Another sofa. Meja. Oke, di sini karena gue itu orangnya pebisnis ya. Gue harus ngitung berapa permen yang gue jual hari ini ya. Jadi di sini tuh gue sebutnya workstation kalau gue lagi gabut ya. Gue langsung bisa melihat view-nya ke Central Park. Ya untuk ngecil-ngecil imut gitu lah ya. Biasanya ya. Tuh Central Park-nya di situ. Ya. Yeah. So ya. Yeah. Sekarang gue ada meeting dulu untuk beberapa klien ya. Jadi mungkin kita ketemu sebentar lagi ya. Iya, halo Pak Burhan. Iya. Iya, connect langsung ke Pak Bambang ya. 2 triliun. Ketin dulu. 2 triliun ya. Oh, deal, Pak, deal. Thank you. Oke. Okay. Setelah bisnis selesai, guys, gue biasanya ya tutup-tutupin dulu karena panas ya. Terlalu banyak vitamin D itu enggak bagus untuk tubuh. Bener enggak sih matahari mengandung vitamin D? Anggap saja ada ya, kayaknya ya. Sorry. Oke. Okay. Kita lanjut aja langsung. Sini ada ya biasalah ya, telepon. Iya, Pak Burhan. Oke, okay, sorry juga. Sorry. What? Ini untuk ya biasa gue jumpa fans ya. Gue bisa kasih tanda tangan gue ya. Soalnya tanda tangan gue tuh memang beda banget ya. Gue harus kasih tanda tangan gue, benar-benar tanda tangan. Soalnya kalau nggak tanda tangan, fansnya nggak suka tanda tangannya palsu. Jadi gue bisa kasih gini ke fans-fans gue, believers. Soalnya ini tanda tangan gue, tanda bekas ada tangan gue ya. Jadi ya, ada tanda tangan gue, biasa lah ya. Oke. Okay. Dan di sini ada TV with the whacking crazy speakers. Dan sini ada beberapa barang. Ini bandu apaan ini? Dan ya, acara kemarin itu fanfest. I love you. And Tiger, what are you doing in here? My god. Nanti ketahuan loh kak kamu merek Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Dan sekarang ada tempat taruh koper atau suitcase. Dan ini ada suitcase ya warna pink. Gak usah tanya kenapa warna pink ya. Kita skip dulu aja bagian kenapa ini warna pink. Pokoknya ini tempat taruh koper ya. Jadi koper diangkat, taruh sini biasanya, oke? Okay? So, ya. Yeah. Pintu ini akan mengarah ke master bedroom. Jadi kalau kalian nggak sabar mau lihat master bedroom, like sama subscribe dulu, oke? Okay? Kalau udah, ayo kita buka master bedroomnya. Voila. Chill station. Jadi yang gue lakuin adalah kaki naik dulu, baru nggak ada tuh kita duduk gini baru naik. Capek. One movement. Efficiency is key.